Selamat siang, jelang sore, sahabat Tribun, dan salam sehat selalu. Saat ini, sahabat Tribun, saya Indra Kaputra, reporter Tribun Batam di Tanjung Pinang, sedang berada di Masjid Raya Nurilahi Dompak, Provinsi Kepulauan Riau, yang berada juga di kota Tanjung Pinang, tentunya sahabat Tribun. Dan sahabat Tribun, untuk diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, di Masjid Nurilahi, Masjid Raya Nurilahi Dompak ini akan digelar pengajian akbar dengan penjamah yang mana akan hadir Ustadz Abdul Somad Batubara, akan mengisi ceramah dengan tema musahabah diri, hendak dibawa kemana hidup ini, sahabat Tribun. Dan sahabat Tribun, untuk Ustadz Somad sendiri, informasi yang kita peroleh bahwa untuk ibadah salat Jumat tadi dilaksanakan di Abdul Somad melaksanakannya di Masjid Pulau Penyengat, sahabat Tribun. Dan nanti setelah ini tinggal waktu setengah jam lagi, akan hadir di Masjid Raya Nurilahi ini untuk mengisi ceramah, tentunya sahabat Tribun. Dan ini terlihat juga panitia telah sibuk mempersiapkan pengajian akbar ini. Jadi untuk masyarakat Tanjung Pinang khususnya yang ingin menyaksikan pengajian akbar ini, silakan datang ke Masjid Raya Nurilahi Dompak di Tanjung Pinang. Selain di Masjid Raya Nurilahi Provinsi Kepulauan Riau ini, sahabat Tribun, nantinya juga Ustadz Abdul Somad akan mengisi tausiah juga di Masjid Baitur Rahman Sejang. Nah, ini akan di tausiah itu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, sahabat Tribun. Menjelai tinjauan Tribun ini, beberapa ibu-ibu juga tuh udah tampak hadir. Panitia lagi mempersiapkan kipas angin biar tidak panas nanti, sahabat Tribun.